Halo, selamat datang di Ruangsia ID. Dan pada kesempatan kali ini aku akan mencoba main game Mobile Legends pakai gamepad. Apakah nyaman atau tidak? Lalu apa saja untuk kekurangannya? Dan ini aplikasi yang aku gunakan adalah Mantis Gamepad Pro Beta. Di sini udah aktivasi. Buat kalian yang belum tahu apa itu Mantis Gamepad Pro Beta, kalian bisa nyelam di video saya. Dan untuk cara aktivasinya kalian bisa cek untuk linknya ada di deskripsi. Dan di sini kita bakal nyobain mapping tombol di game Mobile Legends. Dan untuk joysticknya, di sini aku pakai Gamepad X3 yang harganya murah meriah di bawah 100 ribuan. So, jadi langsung aja kita masuk ke game Mobile Legends. Yang pertama, kita akan menambahkan analognya terlebih dahulu. Kita klik aja icon mantisnya, kita klik plus. Setelah itu, kita geser, kita pilih L-stick yang ada di bawah ini. Ini adalah analog kiri. Lalu kita geserkan ke analog gamenya guys, kurang lebih seperti ini. Kita coba terlebih dahulu. Untuk menambahkan yang lain, kita buat mudah aja. Contoh, kita akan menambahkan serangan attack biasa, kita tambahkan K. Setelah itu kita klik A, dan kita geser ke yang paling kanan bawah ini. Untuk yang lainnya, kita buat lebih simpel aja guys, secara berurutan. Contohnya untuk skill 1 kita bisa gunakan X. Untuk skill 2 nanti kita bisa gunakan tombol yang selanjutnya. Contoh seperti ini kita bisa gunakan tombol Y. Untuk skill ulti yang ketiga, untuk lebih mudahnya lagi kita bisa gunakan tombol B. Kita buat tombol secara berurutan dengan alasan agar lebih mudah diingat ya guys ya. Untuk langkah selanjutnya, kita akan menambahkan tombol untuk menambahkan skill. Kita gunakan R1 dan R2. Di sini kita taruh pada tombol plus. Begitu juga seterusnya, kita tinggal pakai R2. Kita klik aja yang di belakang ya. Lalu kita geser ke tanda plus. Lalu kita bisa pakai tombol L1 di bagian yang depan ya. Untuk kita pindahkan ke tombol tambah skill yang paling terakhir. Oke, simple ya. Mari kita coba. Lalu bagaimana menambahkan tombol item yang ada di bagian atas, Bang? Kita bisa tambahkan aja K. Di sini kita klik aja. Kita tambahkan tombol atas maupun bawah. Jadi yang pertama kita tombol atas terlebih dahulu. Kita geser aja ke item yang di paling atas. Nah, setelah itu item yang bawah kita bisa pakai tombol bawah. Nah, jadi biar mudah, kurang lebihnya seperti ini ya. Oke, untuk beberapa langkah sudah, kita coba maju terlebih dahulu. Lalu kita masuk ke tombol yang di bagian bawah. Ini juga mudah, kita setting aja untuk tombolnya sebagai berikut. Tekan tombol K lagi, lalu kita tinggal pilih arah kiri atau kanan. Jadi ini masih kosong ya, jadi kita bisa pakai untuk di bagian bawah. Oke, jadi seperti ini. Mari kita coba. Selanjutnya, kita tambahkan tombol di bagian recall. Kita pilih seperti tadi.
kita tambahkan R3 dengan cara klik analog sebelah kanan. Setelah itu, tinggal kita geser aja ke tombol di bagian recall. Oke, dan mari kita coba. Selanjutnya, di sini kita bisa menambahkan tombol select untuk membeli item. Jadi kita klik aja tombol select, lalu kita geser ke tombol pembelian item. Ya, mari kita coba. Lalu apa saja sih kekurangan ketika kita menggunakan gamepad di game ini? Yang pertama, kita akan kesulitan menggeser area sebelah kanan. Meskipun bisa kita menggunakan analog sebelah kanan, tapi hasilnya itu nggak maksimal. Contoh kita gunakan analog sebelah kanan untuk menggeser layar yang ada di sebelah kanan. Tentu saja untuk hasilnya nggak maksimal, dan ini kurang nyaman. Jadi kita tidak bisa mengetahui keberadaan musuh lebih jauh jika kita menggunakan gamepad. Bang, tapi kan bisa disetting. Oke, coba kita setting untuk kamera movement-nya. Sensitivitasnya coba kita turunkan. Lalu kita coba lagi. Dan untuk hasilnya sama aja, tetap kurang nyaman jika kita geser pakai analog kanan. Nah, Bang, gimana kalau pakai jari? Sama aja, guys. Kalau pakai jari, itu gamepad-nya jadi nggak berfungsi. Jadi untuk pergerakannya bakal otomatis stop ya. Nah, kurang lebih seperti ini. Jadi ya kita harus berhenti dulu, lalu baru kita geser untuk kamera movement-nya. Tapi menurutku itu kurang nyaman ya. Lalu untuk kekurangan yang terakhir, kita tidak bisa menampilkan keyboard di dalam HP. Keyboard HP nggak akan keluar karena kita memakai gamepad joystick sebagai input. Jadi memang untuk game MOBA ini menurut saya kurang cocok ya kalau memakai gamepad. Ada saja kekurangannya, guys. Jadi kita masuk ke dalam kesimpulan, apakah nyaman main game MOBA pakai gamepad? Jawaban saya kurang nyaman. Dan lebih baik pakai layar sentuh aja ya, guys. Jadi kurang lebih seperti ini untuk videonya. Buat kalian yang sering bertanya dan penasaran untuk game MOBA apakah worth it pakai gamepad, jawabannya ada di sini. Semoga bermanfaat, sampai jumpa di video berikutnya.